Ya, asik. Suami bule nyosor terus, guys. Alhamdulillah, dapat support belanja kebutuhan untuk ngevlog, guys. Cuco em. Assalamualaikum pemirsa, welcome back to my YouTube channel, Istri Bule di Irlandia. Unboxing money. Unboxing money. Ini guys ya, aku nggak tahu ini unboxing apa. Kayaknya ini pesananku terakhir ya, apa ya? Karena aku udah nggak mau order lagi guys ya. Order terus guys ya kan. Jadinya udah nggak ada yang aku pengenin. Jadinya di online kayaknya udah nggak ada. Nanti bakalan kepinginnya itu tinggal satu aku ya. Kaca yang gede ada di Donstore. Terus sama itu nggak online ya, beli di langsung di Donstore ada. Aku lihat kaca gede guys, aku kan kepingin guys ya. Teman-teman, aku ini orang baru di Irlandia ya, jadinya belum punya apa-apa lah modelnya ya, jadinya pelan-pelan bini-bini tuh guys ya. Terus juga ini apa, aku kepinginnya yang kamera yang di atas itu loh guys, yang melayang itu loh guys, apa namanya Jer? Drone, itu aja kepinginnya aku ya. Tapi kan ya harus pelan-pelan soalnya mahal. Yes, not drone, itu aja. Aku mau kasih tau kalian ini buka apa ya. Tapi ini seperti biasa, subscribe di channel belum, Istri Bule dan ya. Aktifin notifikasinya dan tekan tombol bell. Kalau kalian suka video aku, share up. Kalau pengen video aku bermanfaat, silahkan kalian share video-video aku ke semua sosial media yang kalian punya guys. Dan enjoy. Cocok guys, suami buleku guys, Arjuna Menekapex. Karena Mas Prabu ya. Bukan Mr. Toyib lagi, udah gak ada kata-kata Mr. Toyib guys. Alhamdulillah, dia sudah kembali ke pelukanku. Itu guys ya, tadinya dia ini apa, ada ini kan, unboxing, ada barang datang kan. Langsung dia, ayo unboxing katanya. Oh kamu mau nemenin aku unboxing? Enggak, biasanya kamu kalau mau unboxing minta foto. Oh iya, katanya aku, cia, dia yang nawarin katanya guys, dia minta mau minta foto sama aku. Soalnya kan biasanya kan aku minta, ayo foto dong, aku foto sama kamu. Kan biasanya aku minta begitu, dia nawarin, biasanya kan aku minta foto kalau unboxing katanya sama dia. Ya ayolah nemenin aku unboxing, masih malu katanya guys. Yo, alhamdulillah lah guys ya, biarin ya, yang penting dia sudah merestui kan. Maksudnya merestuinya itu bukan, ya aku setuju, karena aku udah bilang ya di video-video yang kemarin itu. Ya aku setuju, ya aku rela kamu jadi YouTuber, bukan begitu sih guys. Maksudnya itu dia sudah tidak menentang aku, itu udah bagi aku udah merestui ya. Si Gordi. Hey, look at this. Eh? One, two, three, and then four is have electric. Hey, I will go you with your mom and you with you, Gordi. You're not going out. Ya, one second. Jadinya ada 4 box ya. Kayaknya box 1 ini lampu deh. Karena pesanan aku yang belum datang itu lampu. Ini lampunya untuk ini mahal loh guys. Ini lampunya mahal loh aku, menurut aku ya. Karena harus belinya juga satu pasang. Jadinya teman-teman ini apa? Oh bukan guys, tak pikir lampu, kok lampunya aku belum datang-datang ya. Makanya aku pakai, biasanya kan aku very, ini guys ya, glowing ya. Karena di kanan kiri itu ada lampunya aku yang ini ya guys ya. Tapi lampunya satu itu apa putus ya, karena aku salah pemakaian, aku tunjukin terus. Kan saya kena. Makanya aku nggak pernah pakai, aku pakai lighting aja. Kalau satu itu tambah jelek guys, karena kesininya akhirnya kesininya gelap. Harus pakai dua. Itu aku ngarep datang tapi belum datang-datang, kayaknya jauh itu kayaknya. Oh, hello, can I come? Mungkin karena enggak bermerek ya guys ya, jadinya susah. Kok gitu mahal lagi. I take it out for you. Ini make up guys, satu yang pertama itu make up datang. Karena kan aku udah bilang ini untuk di YouTube ya. No. Oh, you want use this one. Ya, yeah, I think this put something can see what I have, I think Julie. Per second ya, what color I have. Jadinya banyak color begini guys. Aku kan udah bilang ya, demi kekasih gelapku YouTube ya guys, aku mau belajar make up-an. Karena kan aku bisanya daily make up ya seperti ini aja guys ya, make up-ku. Kalau untuk make up itu aku nggak bisa, makanya aku beli itu. Jadinya ini isinya ya, aku nggak tahu guys. Oh, Mom, can I see? One second. Mama, I want to see. One second, I check it out, guys. Wow!
jadinya isinya banyak warna, guys. Banyak warna. I see that, nah. Terus how to open Mama, ya? Mama, like your makeup table. Oh, dibukanya begini. Hei, katrok. Ternyata bukanya begini aja, guys. Keren. One second, nah. After this. Ya, ya. Ini artinya begini, guys, bukanya, guys, tadi katrok. Seperti itu. Ya, no. This for girl, Jackson. Jadi, semua warna ada. Terus ada ininya juga. Terus yang di sini. Ya, one second, nah, ya. Ada ini plastiknya juga ya, guys, ya. Kayaknya ada concealer-nya juga, jadi aku kan enggak tahu guys mendapat. Pokoknya begini-begini lah, guys, ya. Komplit begini. Sorry, jangan sama. Ah! Enggak mau. Terus tinggal begini aja, begini. Terus habis itu ditutup begini. Terus bisa seperti bag, guys, ya. Bisa dibawa kemana-mana, guys. Ya. Oke, satu itu. Be careful, that's not for play, ya. Jadinya sesuai gambar ini lah, guys, intinya, ya. Ada ini, 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 ya, semua. Itu tahu gimana nanti ini. Terus itu make up yang dibuka pertama. Terus habis gitu catokan yang kedua, guys, ya. Ini catokan curly. Ya, it's okay, nah. It's okay. Ya, ya, ya. You can have this, you can. Be careful, slow, nak. Jolie Jessica, slow, ya. Aku itu kan, makanya aku suka dikuncir, ya, guys, ya. Karena aku punya itu catokan, tak lihatin dulu catokanku. Ini, guys, ya, ini nggak recommended deh, yang model ini nggak recommended. Jadinya catokannya itu kayak sisir, ya, guys, ya, kayak sisir. Tapi ini nggak bisa benar-benar stretch, nggak bisa benar-benar lurus ini, guys. Jadinya ini nggak recommended. Jadinya aku apa aku nggak akunya yang kurang telaten mungkin ya, makanya ya. Jadinya modelnya sisir begini, tapi nggak recommended karena aku kok catok nggak benar-benar lurus. Padahal ini mereknya bagus juga loh ya, mereknya ini yang merek Babyliss. Babyliss kan lumayan, guys, kan? Juga ini harganya juga waktu itu juga lumayan lah kayaknya. Hey, pas diskon aja udah 50 euro loh, guys, pas diskon. Ini sebelum diskon kayaknya 70-an. Ini sebelum diskon itu 1 jutaan, tapi aku belinya sudah pas di harga sekitar 800 atau 750 ya, guys, ya. Kalau aku catokan itu aku nggak bisa lurus banget pakai ini. Ini ada bungkusnya ini, guys, ya, jadinya. Teman-teman, kalau menurut aku ya, kalau mau beli catokan walaupun tertariknya itu karena kayak sisir ya, jadinya aku pikir dengan nyatok kayak sisir begini bakalan sudah lurus ya. Terus mereknya padahal sudah Babyliss ya, guys, ya, tapi ini nggak recommended menurut aku. Jadi teman-teman nggak usah beli yang ini ya, kalau misalkan tertarik dengan model begini karena kayak sisir ya, nggak ini. Terus makanya aku beli itu yang ini, guys, ya. Oh, ini untuk curly, tapi, guys, ya, ini yang baru beli ya. Ini yang curly, mereknya sama juga Babyliss gitu ya. Tapi aku ini nggak tahu nanti bakalan aku review barang-barangku deh, guys, ya. Aku kan punya banyak barang-barang online itu, aku yang belum review ya. Ya, one second, Jackson. No. Jadinya yang jelas ada bukunya, yang itu juga aku ada bukunya. Tapi udah nggak tahu kemana. Terus ya. Buku sama ininya lah, guys, ya, sama alat catoknya gitu aja. Sama alat catoknya ya, gini aja, guys, ya. Kita taruh di boxnya aja karena boxnya begini. Terus yang box ketiga ya, guys, ya, itu aku beli catokan juga. Catokannya ini catokan lurus, jadinya karena aku nggak puas dengan catokanku yang tadi yang model itu ya, jadinya aku pakai catokan ini juga karena aku lihatnya juga ini murah. Terus kalau pas ordernya itu apa, cari yang best seller ya, guys, ya. Jackson, say hi to Antina. Mau telepon adikku, guys, tapi masih mau bikin unboxing dulu. Yang jelas ada bukunya juga, ya, guys, ya. Ada bukunya. Terus alat catoknya ya. Sama yang ini ada ini. Ada ininya, guys. Ada ininya, ini. Oh, tangannya, guys, kayaknya biar nggak panas kayaknya. Tuh, ya. Ini. Terus yang terakhir, ini box yang keempat.
hair dryer guys. Aku itu dari Indonesia itu aku memang gak punya hair dryer kan, gak suka aku pakai hair dryer itu karena panas gitu loh ke kulit kepala ya. Jadinya aku kalau aku masker rambut krim bad di salon itu guys ya, aku gak suka dikeringin, aku gak suka. Jadinya setelah itu masih basah-basah itu, setelah diaduin ya masih basah-basah itu, aku pulang ya karena aku gak suka terlalu kering, panas kan ke rambut ke kulit kepala. Terus jadinya gak nyaman aja. Jadinya aku kalau habis krim bad apa hair spa, kalau aku habis krim bad atau hair spa, aku selalu pulang basah-basah. Katanya mbaknya ada langganan di Bali itu ya guys. Itu aku suka seger aja. Nah ini guys, aku beli ini karena namanya sudah punya anak gadis-gadis. Ya anak gadis-gadis Jessica-nya ini guys minta guys, karena kan kalau pas ini kan rambutnya basah kan, ma rambutnya aku basah, ya dikeringin sama Ando. Loh, kita butuh hair dryer ma, beli hair dryer ma. Oh iya ya wis dah beli hair dryer buat Jessica. Ini sama Jolie, we need hair dryer, serius nak. Jadinya isinya itu, isinya barangnya, ada ininya guys ya. Ambulansnya ada bukunya pertama, terus ada ininya. Terus ya seperti ini. Next time aku review guys ya, semua barang-barang review. Next time aku review guys ya, gimana enak apa enggak ya semua barang-barang. Ya sudah segitu aja guys ya unboxingku. Istri bule, daman, rajin kerja, rajin belanja, rajin kerja, rajin menabung ya. Sudah guys ya, thanks million for watching my video. Istri bule ya, kalau ada saran dan pertanyaan silahkan di komen ya. Karena ketik saran dan pertanyaan kalian akan aku jadikan sebagai konten videoku selanjutnya. See you on my next video. Bye-bye. Peace and love from Ireland. Salon.